buat jamaah. Nah, kemudian kita lah. Yang lain tu kata Nabi SAW tak masuk surga, masuk neraka. Yang tu bila. Nabi ada. Kalau orang saya tak puan tidur, boleh tak? Daripada masyarakat kita tanya. Kenapa kami yang mendakwa, kami berpegang pembalan Dr. Nanti ni tak masuk dalam sunnah wajah maaf, tapi dia akan dicampak masuk apa? Tanyalah Nabi SAW ni. Nabi dah kata yang selamat tu ialah ahli sunnah wal jamaah, orang kita ni. Kita yang berpegang dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berpegang Allah Ta'ala itu tak akan sama dengan makhluknya. Mustahil Allah Ta'ala itu duduk di atas langit. Kerana langit itu merupakan suatu tempat. Yang Ta'ala itu mustahil dia bertempat. Allah Ta'ala itu wujud tanpa tempat, tanpa saiz, tanpa ukuran. Tiada mula dan tiada akhir. Senang kata, kalau mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Dan mustahil makhluk itu bersifat dengan sifat-sifat Tuhan. Tidak. Jadi tak mungkin Allah Ta'ala duduk dalam langit. Sebab langit itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi, sebelum Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala duduk kan? Dia kata al-makan wal-adam, tempat yang tak ada. Macam mana tempat yang tak ada? Spin kan, pusing-pusing. Jadi sebenarnya kita Allah Ta'ala itu tidak wujud. Allah Ta'ala itu wajib, wajib wujud, wajib wujud. Allah Ta'ala itu wajib wujud. Tapi dia tidak bertempat. Kerana walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, mana boleh dia ada persamaan dengan makhluk ciptaan dia. Senang kata dah pembikin kereta, mana boleh ada sifat yang sama seperti kereta. Pembikin kereta pun ada model, ada steering, ada bonet, ada enjin, ada lampu depan, lampu belakang. Mana boleh? Sebab dia pembikin kereta mesti tak sama dengan kereta yang dibikin. Senang faham, Wallahualam. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Rasulullah Ta'ala tentang Sayyidina Usman bin Affan adalah bahawa tidak pernah berlaku persisihan semasa pemerintahan Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar adalah Al-Humar, sehinggalah Sayyidina Usman bin Affan dilantik sebagai khalifah. Di zaman Sayyidina Bakar ada masalah. Kalau ada masalah pun pertentangan dari orang-orang yang murtad dan yang enggan mengeluarkan zakat dan berjaya diperangi. Dua kemudian di Sayyidina Bakar saya nak umat memakbar, tak ada masalah dengan waktu pemerintahannya, tak ada isu yang besar. Tapi beliau terkorban mati dibunuh kerana ada yang tidak berpuas hati. Bukan kata rakyat semua tak puas hati, ada yang tak puas hati. Dalam utama itu ada lah. Kita ni tak sempurna, tak sempurna mana boleh memuaskan hati semua. Dan kita sebagai mayang pun tak boleh memuaskan hati semua anak kita. Anak kita kadang-kadang ada je rasa tak puas hati dengan kita sebagai mayang. Abah ni lebihkan alung je. Tapi kami ni Abah ni lebihkan sian cik lah. Betul-betullah cik tu manja. Kami ni tak ada nilai. Kami tak ada apa-apa kepada mata mak dan abang. Tak puas juga. Itu anak anak-anak dengan mak ayah. Belum cerita dengan rakyat pada pemimpin. Jadi apa dah heran? Ramai yang tak puas, ramai yang komplain. Apa ni, ganti macam-macam. Tapi satu abu pun tak ada. Dakwanya macam tu. Tak apa, kita boleh ruang. Sampai masa esok orang tak suka, tetap kan? Apa masalah? Kepimpinan adalah satu amanah. Bukan satu tiket untuk mengejar kepentingan peribadi. Kalau kita rasa benda itu amanah, kita tunaikan amanah yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Habis itu. Okay.
baik. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa tidak pernah berlaku perselisihan semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehinggalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Pada akhir pemerintahannya timbul golongan yang silap menentang tindakannya dan merasa dendam dan paksa di Sabah. Pertentangan ini terus menjadi perselisihan pendapat hingga ke hari ini. Ulama Islam yang menyalahkan Sayyidina Utsman bin Affan dan ada golongan yang mempertahankan. Ini macam-macam punya di belakang perselisihan pendapat. Seterusnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan setelah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, berlaku pula perselisihan pendapat tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Kelari ahli sunnah wa jemaah yang tekal menyatakan bahawa sehingga tindakan Sayyidina Utsman bin Affan adalah betul. Mereka membunuhnya semata-mata untuk menganiaya dan kerana memusuhinya. Jadi kita sunnah wa jemaah